Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Teman-teman subscriber, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan sekarang ini karena lagi suasana liburan ya, mudah-mudahan kalian sedang menikmati liburan masing-masing. Saya nggak tahu kalian kemana aja. Mungkin ada yang sedang berwisata, ada yang ke rumah kakek neneknya di desa, atau mungkin ada yang santai saja di rumah, nonton film-film, bermain-main di rumah, atau ada aktivitas lain. Tapi mudah-mudahan semuanya sedang menikmati liburannya ya. Jadi kita sekarang lagi ada di masa liburan akhir semester, mendekati juga hari libur Natal dan tahun baru. Untuk liburan kali ini memang tidak terlalu panjang ya liburannya ya. Dulu biasanya seingat saya liburan akhir tahun itu bisa sampai 2 minggu. 2 minggu terakhir Desember itu libur sampai tahun baru. Tapi untuk liburan kali ini cuma 1 minggu atau mungkin 10 hari ya. Jadi tanggal 23 Desember itu mulai libur sampai tanggal 2 Januari sudah masuk kembali. Ya, saya ingin update teman-teman. Jadi sekarang saya ada di Malang. Tadi malam kita buat video di Malang Snow Paradise. Itu kayak apa ya? Wisata buatan salju-saljuan begitu. Nanti kalian bisa lihat di video terpisah. Hari ini saya mau update tentang perjalanan saya nyari penginapan. Jadi buat yang belum tahu, saya ke Malang itu sebenarnya ke rumah istri ya, karena istri saya orang Malang di daerah Malang Selatan. Kita di sini kira-kira 4 hari 4 malam dan saya bersepakat sama istri untuk ada 1 malam minimal kita jalan-jalan ke kota. Nah, jadi tadi malam itu saya berangkat ke sini, berangkat sore. Sebenarnya maunya pagi, cuma pagi itu karena mobilnya mogok ya, kampas koplingnya harus ganti. Jadi kita berangkat sore, sampai sini, sampai kota, perjalanan 2 jam. Jadi maghrib persis kita sampai di kota Malang, kita cari-cari hotel. Nah ini juga bisa jadi referensi. Pertama kita nyari di hotel Sahid Montana, Grand Sahid Montana 1 yang ada di Tugu, di sebelahnya Hotel Tugu. Kenapa kita pilih situ sebagai referensi utama? Karena itu hotel punya apa ya, kenangan buat kita teman-teman. Kita dulu setelah menikah malam pertamanya kita nginep di Hotel Sahid. Ternyata saya datang ke sana sudah habis semua yang Deluxe yang superior, tinggal yang suite junior. Harganya agak mahal, 1.500.000, akhirnya saya nggak jadi. Kemudian saya keliling-keliling lagi, lihat hotel Gajah Mada, Graha. Itu hotel harga, kalau yang Sahid Montana tadi sekitar 800.000, tapi kosong. Saya ke hotel Gajah Mada, itu harganya sekitar 760.000-an. Ternyata saya datang masuk, itu hotelnya kalau di fotonya di Traveloka bagus banget, tapi ternyata begitu datang agak gelap begitu. Akhirnya kita nggak jadi karena penuh. Akhirnya kita ke hotel sebelahnya 101 penuh, ke sebelahnya lagi Morena penuh, sudah dari depan kelihatan penuh, ada tulisannya. Kemudian kita akhirnya geser, saya maunya lewat ke daerah hotel-hotel di sebelah Saiful Anwar. Ternyata di sebelah hotel, di jalan itu, jalan apa itu ya, pokoknya selaket itu, saya melihat ada tulisan hotel murah, pokoknya saya nggak mau sebut namanya. Begitu saya masuk teman-teman, itu nuansanya memang beda, jadi kayak bangunan lama ya. Kita masuk itu sudah lampunya gelap, kemudian apa, furniturnya sudah old gitu ya, memang nuansanya nuansa zaman lama. Dan saya nggak tahu memang dipertahankan begitu atau bagaimana, karena ada banyak hotel di Malang yang dipertahankan dengan nuansa begitu. Jadi kayak nuansa-nuansa Belanda-Belanda begitu. Dipertahankan, ada banyak hotel. Ada Hotel Santoso di dekat Gramedia, ada hotel apa itu yang di Lawang itu yang modelnya kayak kastil begitu. Ada banyak pokoknya. Nah ini saya nggak tahu konsepnya apa begitu, cuma apa ya, karena saya sebenarnya creepy begitu, menakutkan.
Cuma karena saya sudah wis capek begitu ya, dihitung murah, akhirnya ya sudah Mi, saya bilang bayarin aja, saya bayar. Saya ada yang superior, saya enggak mau sebut harganya nanti, saya enggak mau sebut nama hotelnya. Begitu kita masuk teman-teman, itu ternyata hotelnya itu kamarnya masuk, terus masuk gang, terus masuk lagi, ruangannya gelap, apa jalannya gelap, gelap. Begitu kita masuk itu gelap sekali. Istri saya itu terus bilang, wah aku takut loh. Takut kenapa? Aku habis baca cerita. Jadi ternyata dia itu habis baca cerita di komunitas apa sih, menulis bersama apa-apa di Facebook. Yang ceritanya itu mirip dengan hotel itu. Ceritanya ada judulnya kalau nggak salah, sabun berambut. Jadi itu cerita pasangan suami istri yang menginap di sebuah tempat yang hotelnya begitu itu creepy-creepy begitu. Begitu dia sudah menginap, akhirnya istrinya minta pulang gara-gara di sabun itu ada rambutnya. Dan mereka berdua padahal belum mandi. Terus itu sabun punya siapa? Rambut itu rambut siapa? Masa hotel enggak menjaga kebersihan? Nah, yang menarik waktu kita masuk, jadi suasananya sudah gelap, kamarnya itu gelap, nuansanya kuno, ranjangnya itu ranjang kuno. Terus saya ingin coba gambarkan ya, lemarinya itu lemari kuno yang satunya itu membuka itu kayak, jadi kayak ada orang yang buka gitu. Terus cerminnya itu cermin, kalau kita bercermin itu kayak gimana gitu. Ini saya kan masuk ya, kamar mandi saya sudah kebelet itu, saya masuk kamar mandi, saya kunci. Itu istrinya duduk-duduk, buka. Nah, ini saya nggak biasanya. Kenapa, Dek? Saya bilang, takut aku. Takut apa? Ada rambut, katanya. Akhirnya saya selesaikan, sebentar. Saya selesaikan, saya di kamar mandi. Padahal itu bathtub sudah saya isi air panas, saya mau mandi. Saya ini orangnya sebenarnya agak penakut ya, dalam situasi tertentu, terutama di dalam rumah. Saya itu penakut. Apa imajinasi saya macam-macam. Tapi malam hari itu yang takut itu istri saya. Akhirnya saya selesaikan, air itu saya matikan, sudah sepertiga itu bathtub terisi air panas banget, saya mau berendam padahal. Kemudian apa namanya? Saya siram-siram, saya keluar, kata istri saya, ada rambut, saya lihat itu rambut, ada beberapa helai rambut di kolong-kolong apa namanya kaca dan lain sebagainya. Akhirnya saya ikut merinding teman-teman. Ini rambut siapa panjang? Ini pasti rambut perempuan. Apakah tamu? Apa siapa? Mosok hotel nggak nyapu-nyapu? Ada rambut begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kita pindah aja sudah deh. Tapi kami sudah dibayar wis beno wis sampean wedi aku ya wedi pisan akhirnya. Dene mangane dhewe turu kok gak enak. Ya sudah kita pindah. Akhirnya kita cabut teman-teman. Sempat kita mau tuker kamar. Katanya bisa tuker kamar, kita lihat ada kamar paling depan nomor 3. Ternyata begitu masuk, ya sama aja, ya sudah enggak usah ganti. Akhirnya kita kunci, kita bawa, seolah-olah kita tetap menginap di situ, tapi kita enggak menginap di situ. Akhirnya kita berangkat langsung ke Snow Paradise itu. Setelah dari sana, mendekati jam 9, kita cari hotel baru. Ada beberapa referensi, Guest House Syariah, ada yang di Suhat itu, apa namanya itu bagus ya, 270-an bersih begitu tapi penuh. Akhirnya kita ke Oyo Uniga, tapi ternyata jauh tempatnya, agak masuk ke dalam, kayaknya punya kampus ini. Akhirnya kita pindah ke Oyo Aurelia yang ada di Mertojoyo juga, satu jalan dengan Oyo Uniga. Akhirnya kita nginep di sini, dan buat teman-teman ternyata harganya itu beda banget ya dari harga aplikasi Traveloka. Jadi kalau teman-teman mau booking kamar, guest house atau hotel, memang lebih bagus itu pakai aplikasi, lebih mudah, lebih terjamin harganya dan pasti. Ketika saya datang di Aurelia itu kan sudah jam 9:15 mungkin. Istri saya suruh nanya, saya parkir mobil. Itu saya dapat harga 520. Kayaknya kok mahal. Saya cek di aplikasinya sekitar 270-an. Akhirnya saya lari ke Alfamidi di sini. Kita bayar pakai aplikasi dan jadi harganya. Kita dapat kamar yang bagus, yang bersih, tidak creepy, dan
harganya juga murah karena kita pakai Traveloka. Ini teman-teman silahkan kalau mau berlibur ya, ini share-share video, kita coba update-update video ya untuk traveler baru tentang bagaimana mencari hotel yang enak, nyaman ya. Kecuali memang kamu suka yang creepy-creepy, silahkan bikin video begini, kalian tidur, videonya hidupkan, jadi paranormal experience nanti. Untuk sarapan, saya lebih menyarankan teman-teman mencoba warung-warung di pinggir jalan, karena kalau kita makan-makan di pinggir jalan itu pasti lebih enak ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa terus ikuti channel ini, subscribe, dan tonton videonya sampai habis. Buat yang sudah subscribe sejak lama, terima kasih. Mudah-mudahan channel kita ini jadi terus berkembang atas bantuan dan dukungan dari kalian ya. Baju saya ini baju apa namanya ya, bagus ini ya, model India Pakistan begitu, jadi baju muslim yang agak panjang. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini sampai selesai. Saya ucapkan selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.